Alhamdulillah wa syukru ala ni'ami zahirah wal batinah Qadiman wa hadisan wa ashadu an la ilahi illallah wahdah, La wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du Alhamdulillah dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa kembali pada kajian online Merapi. Ikhwan akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah. Setiap amalan yang memiliki pahala ada amalan yang amalnya kecil namun berpahala besar, ada yang amalnya besar dan pahalanya lebih besar lagi, ada amalan yang amalnya besar tapi pahalanya kecil. Pada akhirnya, setiap amalan dan pahala yang didapatkan kembali pada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ketika menjelaskan tentang infak. Wallahu yudhaifu lima yasha Dan Allah yudhaifu melipat gandakan Setiap ganjaran lima yasha Bagi siapa yang ia kehendaki Wallahu wasi'un alim Dan Allah maha luas karunianya Alimun maha mengetahui Ikhwan wa peserta kajian merapi rahimakumullah pada kesempatan ini kita akan membahas ada beberapa amalan yang kecil dalam peran namun besar dalam balasan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadus Salihin Bab Bayani Turukul Khair bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan sekurang-kurangnya memasukkan empat hadis yang menggambarkan tentang amalan yang sedikit tapi berpahala yang besar. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya Nisa'ul muslimat, wahai para muslimat-muslimat, wanita-wanita beriman, latahkironna jarotun lijarotihak walau firsina syatin. Latah kironna janganlah kalian menganggap kecil, meremehkan, menganggap enteng, jarotun lijarotihak walau firsina syatin. Ketika seorang tetangga memberi kepada tetangganya yang lain, walaupun ia memberi hanya sebuah kaki kambing, para ulama memaknai hadis ini dengan dua makna. Yang pertama, tidak boleh kita merendahkan seorang tetangga yang memberi kita makanan, minuman, atau apapun yang yang diberi itu bagi kita yang menerima tidak ada harganya. Maka selayaknya kita sebagai muslim menerimanya dengan sopan santun walaupun hal tersebut bagi kita tidak ada harganya. Yang kedua, kata para ulama, kita tidak boleh menganggap kecil terhadap amalan diantaranya berbuat baik kepada tetangga Walaupun yang kita akan berikan itu kurang berarti, artinya mana yang kedua? Oleh para ulama, yaitu bahwa dengan sedikitnya harta yang akan kita beri, jangan menjadikan kita tidak jadi untuk berbuat kebaikan kepada tetangga dan sahabat yang lainnya. Ikhwan wa rahimakumullah, inilah hadis pertama yang menggambarkan bahwa dengan... Melakukan kebaikan kepada tetangga, walaupun oleh Nabi digambarkan kaki kambing sesuatu hal yang tidak terlalu berarti, maka yang pertama jangan kita remehkan pemberian tetangga kita, dan yang kedua jangan menunggu kaya untuk memberi, jangan menunggu banyak untuk berbagi, jangan menunggu bagus untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Maka berbuat baiklah dengan apa yang kita mampu Hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah Riwayat Bukhari Muslim juga Imam Ahmad Rasulullah Wasallam bersabda Al-imanu bid'un wasab'una awsittun wasab'una su'batan su Au bid'un wasittuna su'batan Iman itu terbagi kepada 70 atau 60 cabang Para ulama memaknai bahwa sabda nabi tersebut, maksudnya adalah bahwa iman itu memiliki level dan bermacam-macam. Intinya, iman itu ada tiga aspek. Yang pertama, diyakini dengan hati. Gambaran iman ada yang bersemayam dalam hati, seperti adanya rasa malu, adanya syukur, adanya sabar. Itu bagian dari keimanan, tawakal, dan lain sebagainya. Yang kedua, iman adalah sesuatu yang tergambar dalam ucapan. Maka seseorang yang beriman akan terlihat dari ucapannya. Ia tidak akan berani melanggar janji, tidak akan berbicara kasar, tidak akan khianat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang beriman itu tergambar dari amalannya. Seseorang sholat, seseorang saum, seseorang zakat, seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah, adalah sebagai sebuah manifestasi, sebuah gambaran, sebuah bukti bahwa seseorang itu beriman. Kemudian kata Nabi melanjutkan sabdanya tersebut, fa'aduluhah kaulula ilahilillah. Iman yang paling afdo yang paling utama, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha Imam Ibn Qayyim menggambarkan bukan sekedar la ilaha illallah, karena la ilahilillah dengannya diciptakannya surga dan neraka. Dengan la ilaha illallah Allah membedakan antara kafir dan mukmin. Dengan la ilaha illallah Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan la ilaha illallah Allah di alam kubur melalui para malaikat akan bertanya kepada kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa syaduanna Muhammad Rasulullah. Maka la ilaha illallah ini adalah sebuah akidah yang tergambar dalam amalan amalan yang tidak didasari dengan la ilaha illallah maka tertolaklah amalan tersebut maka pantas nabi berkata bahwa la ilaha illallah adalah iman yang tertinggi wadnaha dan iman yang terendah adalah imatatul ada anit menyingkirkan duri dari jalan atau sesuatu hal yang mengganggu walhayau minal iman dan malu adalah bagian dari keimanan Iwan, wahua pada hadis tersebut, yang kita garis bawahi adalah: "Ima tatuaga anit torik bahwa menyingkirkan duri dari tengah jalan adalah bagian dari keimanan." Tentang imatotul ada anit torik, menyingkirkan duri dari tengah jalan sebagai gambaran pembahasan kita. Ada amalan yang kecil dalam peran, namun besar dalam balasan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa... Di surga ada orang yang begitu bersukaria. Dia diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas diperlihatkan amalnya, ternyata ia adalah seseorang yang dahulu pernah mendapatkan satu pohon yang tangkainya melintang ke tengah jalan, mengganggu orang, lantas ia potong dan dia berpikir untuk memindahkannya ke pinggir jalan agar tidak mengganggu orang lain. Ternyata, dengan amalan yang sekecil itu, dia mampu menjadi ahli surga. Kenapa? Karena ia melakukannya dengan ikhlas, lillahi ta'ala. Kemudian, yang kedua, Rasulullah menggambarkan dalam hadis yang lain bahwa dahulu kala ada seorang laki-laki, ia sedang dalam kehausan di tengah perjalanannya, lalu ia turun ke satu lembah, mendapatkan satu sumur, ia minum dengan... Kenyang setelah dia minum, ia naik dari sumur itu. Ia mendapati seekor anjing saking hausnya. Anjing itu memakan tanah, maka orang itu berpikir, "Mungkin anjing ini haus, sebagaimana saya haus." Maka ia turun kembali ke dalam sumur itu. Ia buka sepatunya yang disebut dengan "hob", sepatu yang terbuat dari kulit. Ia isi dengan sepenuh air, ia naik ke atas, dari bawah sumur itu, sambil menggigit sepatu yang berisi air itu agar ia bisa memanjat sumur tersebut ia berikan kepada anjing itu sampai kenyang bahkan dikatakan dalam lain ia beberapa kali terus mengambil air lagi mengambil air lagi sampai anjing itu pergi tanpa mengucapkan terima kasih dalam riwayat lain Ifatul Iman dikatakan bahwa bukan seorang laki-laki tapi seorang pelacur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya lantas memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah ikhwan wa akhwat Maka menjadi pelajaran bagi kita bahwa kebaikan itu ketika dilaksanakan dengan ikhlas lillahi taala sekecil apapun maka itu akan menjadikan kita masuk ke surga. Kemudian pelajaran yang kedua betapa berbedanya ahli ilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu mengambil cucuk dari tengah jalan saja mendapatkan pahala. Tapi orang yang tidak berilmu salat 10 rokaat, 1000 rakaat tanpa ilmu saum satu hari ataupun satu bulan tanpa ilmu maka itu tidak akan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sebagaimana tadi dijelaskan dari awal wallahu yudai itu adalah ketentuan Allah Allah yang menentukan kaifiatnya Allah yang menentukan pahalanya Allah yang akan melipat gandakannya dan Allah pun berhak untuk menolak satu amalan yang telah kita perbuat mudah-mudahan kita semakin cerdas dalam beramal soleh. Bagi orang yang beriman ada satu sampah saja di masjid ia akan ambil karena ia yakin bahwa itu adalah bagian dari kebaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam semangat untuk senantiasa bermanfaat dan beramal saleh sebelum kita menghadap kepada Allah azza wa jalla demikian aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukru ala ni'ami dzahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'du Alhamdulillah dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa kembali pada kajian online Merapi Ikhwan wa akhwat peserta kajian Merapi rahimakumullah setiap amalan yang memiliki pahala.